Darling you, send me. Darling you, send me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para TAR yang mengambil tugas akhir. Kalau nama saya rada susah ya, tapi manggilnya sebenarnya Hakim Mulmal ya. Biasa dipanggil dengan Pak Hakim. Saya S2 ITB, itu di kakak konversi energi, di lab motor bakar dan sistem propulsi. Ya, semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan segera bisa diizinkan masuk lagi ke ITB. Saya ITB mesin tahun 1980 dan setelah lulus juga tetap sampai sekarang tetap ada di lab motor bakar dan sistem propulsi. Para TAR mesin ITB, apa yang saya lakukan dengan visi ada sustainable agro energy system, di mana kita ingin melakukan suatu pekerjaan yang berkelanjutan dengan suatu yang membaik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kita dan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Apa-apa aja yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang sekarang sedang saya kerjakan adalah pembangkit listrik tenaga air kapasitas kecil. Kecilnya itu bisa bervariasi dari beberapa kali sampai mega. Tapi yang sekarang saya kerjakan adalah yang 3 mega. Itu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hubungannya dengan pendidikan adalah bahwa pembangkit listrik tenaga air tersebut sedang dan akan dibuat untuk pendidikan, visualisasi, sehingga para mahasiswa tahu cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi, misalkan dari air yang mengalir melalui bendung, kolam renang, saluran, terus kemudian masuk ke penstok, kemudian masuk ke powerhouse. Nah, tentunya pembangkit listrik tenaga air tersebut itu bervariasi bebannya. Bebannya tidak konstan, tapi bervariasi. Bisa tergantung karena curah hujan, bisa juga tergantung dari beban yang ada di masyarakat. Kalau bebannya di masyarakat itu besar, maka yang disalurkan juga bisa besar. Jadi ada keterkaitan antara curah hujan dan beban yang ada di masyarakat. Beban yang di masyarakat itu atau listrik yang disalurkan dari powerhouse ke jaringan itu melewati satu jaringan. Jaringan itu ada satu kabel, jaringan 3 fasa. Jaringan 3 fasa itu juga suka mengalami gangguan. Misalkan ada ketiban pohon, ada burung lewat di situ, itu menyebabkan korslet ya, dengan kekeringan menyebabkan korslet. Kalau menyebabkan korslet, maka beban bisa lepas tiba-tiba, air yang masuk ke tebing itu harus dihalangi. Kalau tidak dihalangi, maka air dengan kapasitas yang besar atau dengan debit yang besar itu bisa memukul turbin sehingga turbinnya itu berputar kencang sekali sehingga bisa meledak dan kemudian juga generator bisa meledak. Akibat dari itu maka air tersebut harus ditutup. Karena air ditutup maka itu sangat baik dibuat visualisasi untuk di turbin pembangkit listrik tenaga mini hidro ini atau pembangkit listrik tenaga air ini. Nah, itu yang sedang dikerjakan. Dan itu dikerjakan oleh ASKA dan versinya bisa nambah yang nanti itu ditujukan untuk visualisasi pada saat kuliah-kuliah yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga air. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan air ya, menggunakan air sungai. Bukan ke bendung airnya, tapi dialihkan. Karena ada air, maka lingkungan tersebut harus menjadi lebih baik ya. Karena kita hidup perlu air. Oleh karena itu, dalam konsep agro energy system, maka agronya pun harus bagus ya. Agronya harus baik. Nah, di sini sudah mulai ada namanya demplot ya, demonstration plot. Dari mulai peternakan, aquaponik, mina padi, itu semuanya diharapkan berbasis IoT. Contoh, Muhammad Iza sekarang mengerjakan microbubble untuk budidaya ikan ya, berbasis IoT. Microbubble itu adalah suatu bubble yang ada oksigennya. Diharapkan oksigennya itu bisa masuk ke dalam air dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga kolam yang ada ikannya itu bisa lebih padat, dan kemudian oksigen itu bisa merubah feses menjadi makanan ikan. Itu yang dikenal dengan biofloc. Di samping itu, air yang ada di kolam ikan
ikan itu akan disalurkan ke tanaman-tanaman yang ada di atasnya, gitu ya. Itu yang namanya kita kenal dengan aquaponik. Jadi ada hubungan yang baik dari tanaman yang butuh air dan kemudian ada ikan di situ. Di samping itu, karena ikan itu butuh makanan, begitu ya. Ini ada kerjasama dengan SIPH bahwa pakan ikan itu bisa dari dalam tanda kutip kotoran hewan. Oleh karena itu di situ juga nanti ada mungkin ayam, mungkin kelinci, hewan-hewan kecil yang supaya bisa menarik perhatian itu supaya bisa lucu begitu ya, enak-enak dilihat. Itu kotorannya akan ditampung, kemudian dibuat makan maggot. Maggotnya itu kemudian nanti bisa menjadi pakan ikan. Jadi Anda integrasi antara kolam ikan, peternakan, ya, dan tanaman. Itu bekerja sama dengan SIPH, ya, bekerja dengan SIPH untuk diterapkan di sini. Ya, harapannya adalah keberhasilan ini bisa diikuti, ya, bisa diikuti oleh masyarakat setempat, ya. Jadi kita menggunakan integrated tersebut agar apa? Ada satu masukan, ya, ada satu makanan, satu masukan itu bisa dimanfaatkan oleh banyak, ya. Jadi misalkan pakan dari ayam, ya, itu bisa akhirnya juga dinikmatin oleh ikan, ya. Dan kemudian air dari ikan itu bisa dinikmatin oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi merupakan suatu siklus. Jadi di pekerjaan tersebut diulangi lagi bahwa Yang Muhammad Isa itu membuat bubble generator dengan suatu teknologi yang sederhana. Sederhana itu adalah aplikasi tepat guna, membumi, ya, aplikasi tepat guna, membumi, murah, meriah, dan bisa dimanfaatkan. Hasilnya besar dan berbasis IoT. Kedepannya supaya bisa miara kolam ikan yang banyak, monitor, dikontrol dari rumah, gitu. Kemudian ada juga Mina Padi berbasis IoT. Di Mina Padi, namanya Mina ada ikan, kemudian ada padi, karena di daerah saya ini banyak sawah, tapi dengan produktivitas yang rendah. Kita dengan SIPH berharap produktivitas dapat ditingkatkan agar lebih sejahtera. Makanya ada demplot di situ. Apa yang namanya produktivitas? Yang pertama adalah produksi meningkat. Untuk produksi meningkat, maka hamanya harus berkurang. Hama berkurang itu bisa diatasi oleh salah satunya adalah dengan, ya, memelihara taman bunga, memelihara ikan, memelihara bebek. Agar semuanya itu berjuang bersama untuk padi tersebut tumbuh menjadi lebih baik. Kemudian apa kaitannya dengan mesin, ya, padi tersebut perlu dipupuk. Pemupukan ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah agar petani berkurang tenaganya untuk mengurus sawah, maka dilakukan lebih tepat guna membuat drone untuk pertanian. Ya, drone itu nanti akan membawa pupuk, kemudian disemprotkan ke lahan pertanian dan bisa kembali lagi. Artinya drone itu kita set up track-nya, kemudian dia terbang ke sawah dan kembali lagi. Itu dikerjakan oleh Erlangga. Versinya sekarang sudah versi 2, kemudian nanti berharap bisa ada versi 3, versi 4, dan versi seterusnya. Agar apa? Terjadi kesempurnaan dari teknologi tepat guna. Di samping itu, drone-nya yang dikerjakan oleh Erlangga itu juga akan memonitor, ya, akan memonitor kesehatan padi, ya. Misalkan dengan apa? Misalkan dia terbang sambil dia foto, ya, foto sawahnya, gitu ya, foto sawahnya, kemudian hasil foto itu dikirim ke suatu aplikasi. Nanti aplikasi itu akan memberi rekomendasi apakah tanaman itu sehat, apakah tanaman itu tidak sehat, apakah ini kurang pupuk, apakah ini kena hama, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ini juga dikerjakan bersama dengan SIPH. Jadi ada hubungan, ya, ada hubungan baik mesin, ya, dengan SIPH. Nah, di samping itu padi itu perlu pupuk, ya. Padi perlu pupuk. Pemupukan kalau misalkan dilakukan sama orang belum tentu bisa berhasil karena ada unsur males, hujan, dan lain-lain. Jadi pemupukan disarankan menggunakan sesuatu yang sifatnya kontinu, tidak dilakukan oleh orang, hanya buka tutup selang aja, ya. Atau tidak perlu buka tutup, ya, dilihat aja
pupuknya, drum buat pupuknya, kemudian dia habis atau tidak, begitu. Ini namanya irigasi tetes ya. Irigasi tetes itu juga bisa sebagai suatu penelitian, ini belum ada yang mengerjakan, belum ada yang mengerjakan, kita berharap bahwa setiap lubang ya, setiap lubang yang ada di sawah itu, di sistem pemipaan yang ada di sawah itu, menghasilkan suatu debit yang, atau menghasilkan suatu ya debit pupuk yang sesuai, atau tetesan yang sama ya, antara satu lubang dengan lubang lain. Jadi ini bisa sebagai tantangan juga. Tentunya untuk sawah perlu pupuk, pupuknya nanti akan menggunakan pupuk hayati dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, dan kemudian ada dari kotoran hewan ternak. Hewan ternaknya adalah domba, gitu ya. Domba makan rumput, makan-makan, kemudian dia mengeluarkan kotoran, kotorannya kemudian diolah menjadi suatu pupuk yang bisa digunakan untuk memupuki sawah dan lain-lain. Sementara ini, semua yang dikerjakan ini adalah bentuknya adalah pengabdian pada masyarakat. Terus kemudian satu lagi adalah kerjasama dengan teman-teman IKS ya, bahwa karena di sini ada pertanian, ada pembangkit listrik, maka perlu diprediksi curah hujan ke depan ya, berbasis dari curah hujan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bisa diperoleh datanya, tapi prediksi curah hujan ke depan itu menjadi suatu hal yang juga sangat menarik ya, sangat-sangat menarik, karena bisa memprediksi curah hujan bulanan ke depan selama beberapa tahun. Untuk apa? Ya, untuk digunakan oleh masyarakat, misalkan kapan mulai menanam, kapan mulai kekeringan, dan lain-lain. Jadi ada strategi saat penanaman dan lain-lain. Itu bekerja sama dengan ITS dari geofisika. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang saya kerjakan di sini yaitu adalah dengan suatu tema besarnya adalah Sustainable Agro Energy System. Maka sangat diharapkan bahwa agro energy system ini bisa dimanfaatkan, atau agro energy system ini dengan teknologi tepat guna, ya, dengan lebih tepat guna, murah meriah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Ada suatu yang menarik lagi bahwa daerah sini adalah curah hujan tinggi dan air tidak melimpah. Tapi saya punya obsesi bahwa orang itu tidak boleh mubazir, walaupun dalam keadaan kaya raya tidak boleh mubazir, harus memanfaatkan sesuai dengan kegunaannya yang pas aja, begitu ya. Oleh karena itu ada juga suatu rencana membuat air minum dari air hujan, ya, air minum dari air hujan, kemudian itu akan difilter, kemudian sisanya itu akan di elektrolisa, sehingga membuat suatu air alkali. Elektrolisa menggunakan listriknya itu menggunakan tenaga surya. Jadi ada tenaga surya untuk elektrolisa air alkalinya itu untuk diminum, untuk baik sekali, bisa banyak dises gitu ya, kegunaan dari air alkali. Kemudian karena ada air alkali, tentunya juga ada air asam juga bisa digunakan untuk pemupukan. Demikian penjelasan dari saya tentang tugas-tugas akhir yang bisa dibuat ya, bisa dibuat dalam rangka sustainable agro energy system, yang saya singkat itu SAE itu artinya baik sekali, itu dijadikan tugas akhir, dan tugas akhir tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk ketahanan pangan, untuk kemandirian, untuk kalian juga gitu ya, agar bisa menjadi lebih baik. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.